Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi berkomitmen penuh dalam memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat, terutama listrik. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan energi berkelanjutan melalui energi terbarukan. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang telah mencapai 90%. Di sisi lain, ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Bentuk nyata komitmen ini tampak pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MWP di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada 2012. Dananya diambil dari APBN Kementerian ESDM. Lokasi PLTS 1 MWP Bangli berjarak sekitar 11 km dari ibu kota kabupaten. Seluruh prasarana dibangun di atas tanah seluas 1,2 hektar milik pemerintah daerah, tepatnya di Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. PLTS 1 Mega ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomi, edukasi, maupun pariwisata. Setelah diserah terimakan pada pemerintah Kabupaten Bangli, PLTS lantas dikelola oleh perusahaan umum daerah Bukti Mukti Bakti. Perjanjian jual beli listrik atau PJBL antara Perusda Bukti Mukti Bakti dengan PT PLN Persero Distribusi Bali ditandatangani pada November 2017. Harga beli listrik sebesar Rp750 per kWh. PLTS 1 MW peak ini dibangun pada akhir tahun 2012 dan diresmikan bulan Februari 2013. Perusahaan daerah Kabupaten Bangli ini sendiri baru berdiri kira-kira tahun 2014. Dan baru melakukan praoperasi pada November 2014, di mana kita mendapat penugasan dari Bupati untuk melakukan operasi PLTS tersebut. PLTS 1 MWP Bangli terinterkoneksi ke jaringan PLN sistem jaringan tegangan menengah 20 kV tanpa sistem penyimpanan baterai. Operasi PLTS didukung oleh 1.500 buah modul surya tipe monokristaline. Seluruh modul surya terdiri atas ratusan string array. Masing-masing array terangkai dari 18 buah model surya yang terhubung seri dan terpasang pada sistem penyangga dengan kemiringan 15 derajat. Seluruh daya listrik disalurkan ke jaringan tegangan menengah atau JTM PLN melalui 5 blok panel distribusi grup inverter dan transformator step up. PLTS Bangli memiliki 5 karyawan, masing-masing di bagian administrasi, operator, dan perawatan. Para operator telah mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Kementerian ESDM. Alhasil, mereka jadi lebih memahami sistem operasional dan perawatan. Dari modul surya langsung ke combiner box yang menghasilkan listrik DC langsung dialirkan ke inverter dengan mengeluarkan listrik AC langsung dibawa ke panel distributor. Kami berharap dengan adanya PPA Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang pertama di Bali mendorong PPA-PPA berikutnya bukan hanya dari pembangkit tenaga surya tetapi juga pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan lainnya. Terima kasih kepada semua stakeholders yang telah membantu terjadinya PPA dengan pembangkit listrik tenaga surya ini. Kami berharap tentunya bauran energi dari energi baru terbarukan ini semakin baik dan ini merupakan program PLN juga untuk mendukung
program pemerintah. Andai ada satu jam.